Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Driver-driver, hari ini kita coba lihat papan keluhan, papan ratapan ini, perbincangan umum teman-teman. Ini tiap menit ya ada ya teman-teman ya, keluhan-keluhan di perbincangan umum. Tapi kita coba lihat dari Imam Riansa. Selamat pagi, ayo SIM, auto, bismillah, treng, 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 89. Andika, auto SIM, 11-11. Kemudian ada Denny Darmawan Prasetyo, 12-633, auto SIM. Budiono, 94, ditocol aja bang, jangan tunggu, auto kalau rezeki mah nggak lari kemana. Tocol, ini mana lagi ya? IGD Adiata Agusta Yasa, bang. Jakarta, ayo SIM, yang toge, apa ini maksudnya ya? Oh yang kecil-kecil gitu ya. Busep Supron, JS Bogor, bismillahirrahmanirrahim. Meskipun PTU udah dapat 3, PPU-nya 1, tetap semangat. Hasil, enggak hasil, yang penting keluar rumah, cari rezeki, mudah-mudahan lancar, amin. Mantap ini, Busep Supron, mantap kamu, semangat. Halwin Nasab Jakarta, cocolan terus cocol. Hari ini kayaknya cocolan banyak nih. Ada lagi di bawah mana nih yang ada menarik. Dini Ramadan 1044 tes penglaris SIM. Ini Bang Kosim maksudnya ini ya. Maxim ya, Maxim. Mel Gibson Sibrani. Astagfirullah masih minta auto bid buat penglaris beat kali ya, bukan beat itu kayak motor beat, minta auto beat ngebeat maksudnya ya. Ada lagi di sini Bogor SIM. Untuk yang komentar di YouTube Windy Sumarna ya, saya setuju ya Windy Sumarna ya. Yang ada di YouTube itu nggak semuanya real ya, kadang-kadang juga ada kayak macam skenario ya. Hanya saja kalau saya di Ninobari Channel itu saya real, saya alami sendiri, kemudian saya coba publikasikan, mudah-mudahan teman ada yang pernah mengalami juga, dan ini saya alami sendiri, kayak saya juga driver juga ya. Jadi nggak apa-apa ya, di semana ya. Salam Sugeng Rianto, terima kasih bosku, ditunggu untuk berikutnya. Mantap. Ada Depor Mahmud, ngambilnya jauh 10 menit. Tapi jalannya nyocol kali dia ya. Kalau nggak nyocol sih deket ya teman-teman ya, 1,2, 1,5 biasanya ya. Sakit tak berdarah, ada customer minta order depan mata yang dapat malah dari jauh. Yuk, malah dari jauh, apa gunanya masuk prioritas. Jadi Yusuf ini keluh kesah dia, semua pernah mengalami, saya juga pernah mengalami. Tapi yang jelas mari kita coba jalanin aja dulu ya, karena kita belum tahu ini skema yang di admin itu bagaimana sistemnya ya. Saya juga pernah itu kayak gitu. Jadi Febrianto Jakarta, ID-nya 11, 3 hari kagak ada orderan. Eko Purwanto habis anak sekolah, ya belum dapat kali ya ini. Wah ini panjang banget ini dari Diki 435. Diki panjang banget ketiga ya. Aduh nggak kebaca deh, lewatlah. Oh mana lagi ini? Penglaris mana penglaris? Diketahui kecewa tapi ya sudahlah. Jadi Yusuf. Sedikit tips ya teman-teman, saya bukan sehu, bukan juga, saya masih baru, masih 2 bulan. Saya prioritas 1 bulan prioritas karena dapat jaketnya 1 bulan, lama banget. Kemudian yang harus kita jalanin adalah keluar dan narik, cari orderan, narik terus dan selalu cari orderan di mana-mana. Putar-putar aja nggak apa-apa, jangan main di stasiun dulu, jangan main di tempat yang ramai, yang di mall, kita cari yang di pinggiran ya teman-teman ya, mudah-mudahan ada. Saya ada, sudah alamin itu. Jadi jalan saja, minimal kita memang perkenalkan juga nih helm itu, nih helm
kayak gitu loh maksudnya ya teman-teman, jadi tetap semangat, sabar. Kita nanti, aduh itu langganan saya udah diambil orang itu sama ini pagi ini teman-teman, udah saya tongkrongin ya langsung udah diambil ya, sudah nggak apa-apa, mungkin rezeki dia sama ya teman-teman ya, saya ada di dekatnya ini cuman yang dapat di jauh ya, ya nggak apa-apa lah, namanya rezeki ya, kita cari lagi. Saya harus pindah ini teman-teman, sudah berapa menit saya duduk di sini, yang saya harapkan tidak datang sudah diambil orang, jadi tetap semangat, tetap menarik ya, tetap menarik. Yang teman-teman yang baru tetap menarik, yang lama ngajarin nggak apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan maksimal ke depan besar. Salam semangat, assalamualaikum.